kini Indonesia. Ketegasan Jokowi melawan korupsi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam pidato kenegaraannya. Sebab kata dia, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan strategi nasional pencegahan korupsi melalui peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester 1 tahun 2018 melaksanakan 2.911 kegiatan operasi tangkap tangan. Kini Indonesia kuat.